Well, hello. Sekarang gue mau buka bungkus makanan-makanan ini. Ini ada apa namanya? Ada sosis, ada takoyaki, ya sorry, apa okonomiyaki, sama ada ini apa ya? Ini gue juga gak tahu apa. Ini semua diskon. Ini gue baru sadar loh, diskon 30%. Tadi seingat gue 50%. Berarti ya, yang 50% hanya ini. Ini harga normal 35.000, 50% berarti jadi 17.500. Ini 50% dari harganya 31.000, jadi sekitar 15.500 sekian ya, 13.750 something lah. Yang ini 30% dari 29.000. 29.000 anggap pak kita naikin jadi 30.000 ya, 30.000 10% 3.000, 3 kali 9 9.000, jadi ini harga jadi 21.000, atau lebih tepatnya mungkin 20.000 sekian karena ini dari 29.000. dan ini dari chicken karage sauce 24.000 ya, 25.000 lah, 25.000 30%-nya, 25.000 10%-nya 2.500 kali 3 berarti 7.500. 25.000 kurang 7.500, 25 kurang 5, 20 kurang 2.500, 17,5. Jadi totalnya 17.500, ini 20.000 sekian, ini 17.500, dan ini berapa tadi ini? 31, jadi bingung gue, 16.000 sekian. Gak nyampe 16 sih, 15.700 sekian lah. Oke, kita buka yang ini dulu ya. Bentar nih, gimbalnya gue taruh ya di bawah. Ini itu ya, apa namanya, okonomiyaki. By the way, ngomong-ngomong okonomiyaki, nah, sebentar gue ambil sendok dulu. By the way, ngomong-ngomong okonomiyaki, kemarin pas gue di Jepang, karena gue gak makan okonomiyaki ya, gak nyobain satupun, bukan satupun, sedikit pun gue gak nyobain, malah gue kemarin selama di Jepang beli makanan-makanannya, makanan-makanan western gitu, kayak pasta, kayak apa yang keju-kejuan gitu lah gue. Rasanya sih ya okonomiyaki. Ini kayak juhi-juhi cumi gitu lah. Kayak jadi okonomiyaki itu kayak telur, terus dalam ada kol gitu ya. Terus kedua kita coba ini. Ini isinya ada karage, sosis, ada somai. Ini sosisnya sepotong kecilin doang. Bisa karagenya karage biasa. Oh, itu sosis ayam. Ya, B aja sih. Ini apa ya, kayak semacam somai gitu ya. Kita coba dulu. Oh ya, semacam somai. Bukan semacam somai, sama somai kayaknya. Ini gue buka. Karagenya. Rasanya karage biasa sih, ini nggak ada istimewa, B aja. Makanya enak sih enak, cuman ya udah B aja. Terus ada, oh kita buka ini, ini terakhir aja. Kita buka ini, ada apa ya? Crispy Dory. Ini potongannya lumayan besar ya, udah gak crispy sih karena ini udah goreng dari kemarin pagi kayaknya. Ya rasanya gitu, rasa ikan goreng tepung.
yang terakhir ini. Ini HMD, HMD gue nggak tahu apa nih, mungkin homemade kali ya. Homemade sausage barbecue. Nah, ini kita cabut dari sini ya. Sosisnya. Sosisnya B aja sih, malah gue kurang suka, gue bilang. Untung harganya murah, kalau harganya mahal nyesek nih, gue beli 35 ribu. Mending gue beli sekalian satu pak sosis, itu apa namanya, Kamos atau apalah, 60 ribu kalau nggak salah, tapi karuan. Ini B aja sih berasa ya. Oke, okay, kalau gue kasih skor ya. Ini gue kasih skor 7 lah, 7,5 lah. Ini gue kasih skor. Ini gue kasih skor karage ini 7. Ini gue kasih skor dori ini 7. Ini gue kasih skor ya 5,5 sampai 6 lah. Jadi ya udah gitu aja dan oke, okay, bye.